Alhamdulillah teman-teman, menjelang maghrib baru sempat menurunkan dandang kenceng tembaganya dan juga aluminium-aluminium serta satu buah speaker pasif. Terima kasih Mbok Desa ya yang berada di Klaten yang telah memberikan dagangan kenceng seperti ini. Sekali lagi terima kasih Mbok De Yati yang telah memberikan dagangan sebanyak ini walaupun jarak jauh harus kutempuh, yaitu hampir 40 km. Oke, sekian teman-teman perjalanan mengambil rasa hari ini, semoga menghibur. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa lu kan, Pak?